semua dia berbahan. Mula kita jumpa semua dia, semua hitam, semua kepala besar. Dan kita dulu pun suka tengok semua tu. Dia tak kaki orang tahu lah. Dia buat bahan dia tu lah tengok. Atau pasal tak ada di Yakul lah, tak ada televisyen agaknya. Jadi, televisyen dia semua. Dia jalan dia jumpa gini, salam tak orang cakap, dia kena salam lah. Tak ada apa-apa lah. Tapi suka tengok macam jawab. Okay, semua spring. Ha? Macam sekarang, pantang tengok semua lah. Spring. Semua banyak semua yang nak cakap. Tak, tengok. Ha? Balik. Tengok, dia angkat makanan, dia berbobol-bobol, dia sama dia macam mana dia angkat. Kita fikir lah eh. Putus. Nanti semua berat kan? Ha, semua yang kita tengok terkecil tau, boleh bergerak tau. Kadang-kadang ada binatang-binatang yang mati tu besar lah. Semut tu boleh bau-bau tau. Nanti budak-budak buka. Eh, dah tak ada benda lain nak tengok semut. Kalau tak sempat nak tengok semua eh. Eh, semut. Spes. Manolai. Mungkin pun kita lihat eh. Lupa tobat iman kita, tauhid kita, lihat kebesaran Allah Alam ni lupa, lambat. Apa yang awak lihat, awak bagi. Semua menghayatkan. Setiap yang bernyawa, Allah kita tahu dalam Quran, dijadikan dari air. Nyamuk yang manusia. Dari jentik-jentik. Buat vaksin lah, buat pembunuh. Buat kajian lah. Taruh air, tengok berapa lama dia jentik-jentik. Betul. Kajian. Tapi jangan nampak orang jentik-jentik lah, berapa ramai. Berapa lama, macam mana dia boleh jentik? Nak lihat kebesaran Allah. Sebab awak tahu tak eh. Saya dah jumpa lah, tapi awak tak jumpa. Bagian-bagian yang ada pulang. Pulang. Bagian makhluk. Kalau ada orang lah yang kita suka, yang saya kenal, saya suka. Kita buka-buka sekolah dulu. Pulang. Bila ada pulang, pulang mesti beli. Apa sah? Sekejap. Jadi ikan sakat. Itu semua mesti dibuat kajian. Jadi orang kolam ni senang kat sayang tak banyak. Tidak perlu air juga lah kan. Nak kena ikut mana dia baik-baik. Macam sekarang teluk, tangan teluk. Muka tadi tu juga tak bergerak. Untung ni. Macam air ni bertakut. Tak berhasil. Akan keluar. Terima kasih. Jadi telah dikatakan Qiyamuhu Ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah jadikan alam ini makhluk yang bernyawa, yang boleh bergerak, tidak terhingga. Jenisnya, kan saya bilang, jenis, tak boleh tahu lah bahawanya. Kita tengok ekor, tengok semua tu. Dia bilang, dia orang cantik tu. Jadi kita tak lebih. Dia punya titik, dia cantik. Dia punya lurik, dia masih ada. Rasa berbelang-belang, ada macam berengga. Macam dia okey lah. Dia bilang. Macam-macam. Tapi kita lihat itu. Lihat inilah. Logo lambang kebesaran. Macam-macam kala dia. Macam-macam bentuk dia. Yang panjang, yang apa membuka. Ikan, ikan ni kena ikan kat masa.
gelap kuning, kembung, gelap kuning, kembung, lainnya gitu juga. Makan Allah, gue aja gitu boleh kata makan. Dia mengasuki Allah kebesaran dan kekuasaannya. Dia jadi bentuk semua menimbulkan kekayaan dan kebesaran. Dia cantik Pak Ida. Nah, itu yang buka ada di nafsi. Kejadiannya dan apa hukum hakamnya, dia cantik Pak Ida. Buktinya, orang yang tak wujud pada Jepun dapat iman hidup. Apa yang orang beriman dapat, orang kafir. Kalau tak bisa jalan, kalau Allah mengatakan dalam orang kafir itu tak boleh minum air dalam dunia. Kita jalan, kan Nabi mengambillah. Ini menunjukkan Ar-Rahman ya Allah. Ar-Rahman. Kasih Allah pada semua makhluk. Tak pilih-pilih. Kalau pilih-pilih orang kafir boleh kumpir. Dia buat aku macam mana aku tak beriman. Aku tak dapat minum air macam orang beriman. Orang kafir kan satu klaim komplit pun tak boleh. Sebab kadang-kadang dia terdikeran, dia punya kehidupan lebih baik dan orang yang ber. Orang beriman jalan kaki, dia bawa kereta yang buuuu. Berlucu eh. Tuhan Allah ni Allah tunjukkan sifat rahmat. Tapi rahim, untuk orang-orang yang ber. Ayam ni, itulah beriman Allah beri kita. Alhamdulillah. Nikmat iman, nikmat hidayah, sadar itu kita ni untuk aku. Ini satu nikmat untuk kita beriman. Sadar hidup ni untuk aku. Bukan nak kerja dunia, kerja hidup yang makin hari makin menurun kesehatan. Makin menurun semua banjir itu. Tak bolehlah. Tak ada manusia yang hidup makin tua, makin kuat, makin tua, makin cergas, makin sehat, boleh berlari. Kalau dia boleh kemana? Jadi, kita berjumpa semua. Kamu mahu dia meninggal? Tak padam. Rabu ayam. Rumah kata jalan macam penting. Jadi kita harap bila rahimnya Allah tu, kita dapat berbaiki dalam. Uang menurun di dalam musim ni. Makin berkata tawgin, model tawgin, makin iman kita kuat, makin ingatan kita kepada Allah tu lebih, makin kita merendah diri, tawadhu kepada Allah. Alhamdulillah, akhlak kita makin baik. Nah, ini cerita sifat rahim Allah tu, kepada kita yang menjalankan buah memang tak boleh lagi berubah makan kita minta dengan kita kepada Allah makin baik sebab kita ni inna ilayna ya wahub umat inna ilayna ya wahub kita balik tak ada orang yang tak balik Fir'aun tu yang tak pernah sakit balik Allah letak nama Fir'aun dalam Quran ya Allah banyak. Kita ingat kalau nama ada dalam Quran tak bagus tidak boleh jadi. Jadi Allah nak tunjukkan contoh kepada umat kita. Apa kekurangan dia? Dia pun berbudak. Kalau kita macam tu buat bayu ulang ramai Allah lagi macam kita saya dah kata dalam minggu lalu bukan saja Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan itu saja, tapi Allah tunjukkan praktikal dia. Bukan cakap saja, praktikal. Pada orang-orang yang tak takut kepada Allah. Pada orang-orang yang beriman, yang takkan melihat kebesaran Allah. Meninggal ni, dah tak kira. Dari sikit hari puas terbalik, budak-budak yang 19-20, budak-budak yang akan berangkat. Bila berhenti lagi. Baru-baru ni pula, budak-budak menengah. Wallah Allah, aku pula lagi hidup. Macam-macam masalah hidup. Sekarang kita dengan panggil sana, panggil. Ini semua Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Maka kita syukur nikmat Allah yang kita punya negeri tak banjir, tak ada gunung meletup, tak ada gegaran bunyi. Apa makin kita dekat kepada Allah.
mungkin berlubang yang berpikiran seperti itu. Jadi telah dikatakan tiap kali Nabi Nabi ini Allah tak ambil faedah pada kejadiannya dan juga ciptaannya dan juga hukum makam. Sebab manusia hidup dalam dunia ini boleh dibuat. Jadi Allah tak ambil faedah. Maksud yang buka Nabi Nabi. Jadi kita tak boleh sampai kepada dalil, tapi cara ringkaslah sebab kita punya tajuk untuk dalil. Apa bukti yang Allah ni tak ambil faedah pada dirinya? Berkaya dengan alam. Ini video. Dalil Quran, dalil akal secara ringkas, dalil akal secara terperinci. Jadi cara ringkas, alam yang lagi macam alam ni boleh membuktikan Allah bersifat yang ta'ala bin nafsi. Itu uraian yang tak nak keluar. Uraian tak nak keluar. Tapi sebahagian daripada tadi kita dah uraikan. Kurang hampir pun boleh rasa nikmat dalam hidup di dunia. Allah tak ambil faham. Baiklah. Dan kata Allah takkan orang putus sujud kepada Allah. Tidak. Orang tak sujud pun. Yang tak dunia Allah beri. Sebab dah ke dunia dibuat Tuhan. Tak ada satu yang kekal dalam. Allah Maha Bila Al-Rasih Nabi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Alihi Wa Sallallahu Alaihi Wa Al-Fatihah. Jadi sekali lagi saya ulangi, minggu lepas kita belajar sekali lagi dengan kita tutup dan raya haji sampailah kepada insyaAllah 5 hari bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'afa'na biakum hari unri wa barisana bil ayat wa bikin hakim wa bina inat kakar sami alim. Allahumma fa'lana min hazainika bi'ahmatika ya alhamdulillah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma fa'lana wa lihadurina ababal khair wa ababaraka wa ababal ni'ma wa ababal rusli wa ababal kuwati wa ababal sehati wa ababal salamat. Ini mungkin ya Allah, 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 ya Allah